teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang nilai perbandingan trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Nilai dari 4 kali cos 30 derajat kali kotangen 30 derajat adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat kotangen 30 derajat ditulis menjadi cos 30 derajat per sin 30 derajat. Maka bentuk trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi 4 kali cos 30 derajat kali cos 30 derajat per sin 30 derajat. Sama dengan 4 kali setengah akar 3 kali setengah akar 3 per setengah. Setengah coret 1, 1 sama dengan 2 akar 3 kali akar 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah E, 6. Oke, sekian pembahasan soal tentang nilai perbandingan trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!